Assalamualaikum sahabat Lisa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum sahabat Lisa. Ya sahabat Lisa, lama ya Lisa nggak unboxing ya sahabat Lisa. Ya, temenin Lisa unboxing ya sahabat Lisa. Kali ini Lisa belanjanya lumayan banyak sahabat Lisa. Ya, kita lihat ya Lisa belanjanya berapa banyak nih sahabat Lisa. Maksudnya ada berapa ya sahabat Lisa? Sekalian kita belajar juga ya sahabat Lisa. Ya, satu ini di Letis ya sahabat Lisa. Seperti biasanya Lisa tuh pakai baju keseharian itu di Letis ya sahabat Lisa. Ini juga Letis. Dua. Dan ini beli itu di FB sahabat Lisa. Tiga. Dan ini di toko Indo sahabat Lisa. 4 ya, jadi ada 4 bungkus ya sahabat Lisa. Ya kali ini Lisa kebetulan bawa ini sahabat Lisa. Kan biasanya Lisa kalau unboxing itu langsung robek aja sahabat Lisa. Kali ini Lisa bawa sahabat Lisa. Ya sahabat Lisa, kita langsung buka paketan yang pertama ya sahabat Lisa. Bungkusan yang pertama sahabat Lisa. Jadi ini tuh Lisa tuh belinya di toko Indo sahabat Lisa. Jadi Lisa tinggal telepon terus datang tinggal bayar sahabat Lisa. Ya sahabat Lisa, kita langsung belajar aja ya sahabat Lisa. Ini kardus ya sahabat Lisa. Kardus itu bahasa Mandarinnya adalah xiangzi. Xiangzi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tangan. Kita langsung buka ya sahabat Lisa. Jadi Lisa tuh kangen sahabat Lisa, kangen makanan Indonesia ya sahabat Lisa. Jadi di sini juga komplit sahabat Lisa. Di sini juga ada jadi dibungkus dengan rapi ya sahabat Lisa. Ya, bisa beli ini sahabat Lisa. Bisa juga beli. Yeah. Ini suka banget ini sahabat Lisa. Allah barakat. Pingkan, makan ringan sahabat Lisa itu bahasa Mandarinnya adalah pingkan. Kan ini rasanya coklat ya sahabat Lisa. Coklat itu bahasa Mandarinnya adalah chokoli. Chokoli. Jadi ini semuanya makan ringan ya sahabat Lisa tuh. Pingkan. Ya, dan kita buka paketan yang kedua ya sahabat Lisa. Cepet-cepet aja ya sahabat Lisa ya. Bisa beli apa sahabat Lisa? Jadi ini tuh bisa beli di teman FB ya sahabat Lisa. Coba-coba sahabat Lisa, Lisa belum tahu ini sahabat Lisa tuh. Ini sabun sahabat Lisa. Sabun itu bahasa Mandarinnya adalah feizao, feizao, feizao itu sabun ya sahabat Lisa. Sabunnya kecil ini sahabat Lisa nih. Feizao, kalau di sini Lisa belinya tuh satunya tuh cuma 150 NT sahabat Lisa. Ini satunya 150 NT. Lisa belum coba, pernah coba sahabat Lisa, pernah coba Lisa enggak tahu. Lisa buka-buka aja terus coba-coba gitu sahabat Lisa. Karena Lisa tiap harinya nggak pernah pakai apa-apa, cuma pakai sabun doang sahabat Lisa. Jadi ya mau coba-coba sahabat Lisa. Dan ini Lisa beli baju harian ya sahabat Lisa. Ini seperti biasanya itu di Letif. Ini bungkusan ketiga ya sahabat Lisa. Tadi makan ringan itu bahasa Mandarinnya adalah pingkan. Dan sabun itu bahasa Mandarinnya adalah feizao. Dan kardus itu bahasa Mandarinnya adalah xiangzi atau jixiang. Jixiang itu sama aja ya sahabat Lisa. Ya, Lisa beli baju sahabat Lisa. Jadi itu si Unyil ya sahabat Lisa, si bocil Lisa yang lucu itu sahabat Lisa. Kan mau ulang tahun jadi Lisa beli ini. Lumayan lucu sahabat Lisa. Keai sahabat Lisa. Itu bahasa Mandarinnya lucu itu sahabat Lisa. Imut gitu sahabat Lisa ya, itu keai. Kalau ini baju anak ya sahabat Lisa. Baju anak itu bahasa Mandarinnya adalah Xiaopengyou de yifu. Xiaopengyou de yifu. Xiaopengyou itu anak-anak ya. Yifu itu baju sahabat Lisa. Adik kakak. Dan kalau ini baju Lisa, celana Lisa sahabat Lisa. Ya sahabat Lisa, jadi ini tuh kemeja ya sahabat Lisa tuh. Kemeja itu bahasa Mandarinnya adalah censan. Censan. Dan ini celana kolor ya sahabat Lisa. Celana kolor seperti biasanya kolor apa keseharian gitu sahabat Lisa.
lama kan kalau bisa. Selesai itu ke meja. Kita buka pakai tangan keempat. Kita dipercepat aja kalau bisa. Ya kalau bisa nih bisa beli ini. Kalau ini daleman ya kalau bisa, jadi nggak usah di itu ya kalau bisa. Ya ada lagi nih kalau bisa. Ini tuh apa ya, bisa beli sendiri tuh lupa kalau bisa. Ini tuh baju kalau bisa jas gitu kalau bisa, ya bukan jas gitu sih, kayak sweater gitu kalau bisa. White House kalau bisa, kayak sweater gitu kalau bisa, itu bahasa Mandarin adalah White House. Jadi Lisa belinya di Lady seperti itu. Karena Lisa suka warna hitam, jadi tuh hitam. Lisa banyak warna hitam. Ya sama Lisa. Jadi ya seperti ini nih belanjaan Lisa sama Lisa. Ya sama Lisa, terima kasih. Kita belajar ini sebentar aja ya sama Lisa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. Ya mau tahu belanjaan Lisa kayak apa? Tadi Lisa tuh berantakan sama Lisa tuh lihat. Ya berantakan sama Lisa tuh. Jadi kita cuma balang. Ya, selamat tinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Semangat terus ya. Jaya. Semangat itu jaya. Selamat tinggal. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan semoga yang sudah menonton semakin banyak rezeki.